Telepon mantan pacar atau telepon mantan gebetan? Telepon mantan pacar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat challenge. Challenge apa? Challenge jawab cepat. Oke, jawab cepat. Jawab cepat dimulai. Kamu dulu. Kita mulai. Pertanyaan pertama, ini harus cepat ya jawabnya. Oke. Terus setelah jawab, beri alasan. Alasannya sedikit aja. Oke. Yang pertama, cantik pintar. Pintar. Alasannya? Karena kalau cantik nggak menjamin. Menjamin apa? Nah, kalau pintar pasti jadi cantik. Kalau cantik belum tentu pintar. Hidung pesek atau bibir tebal? Pesek. Kenapa? Bibir imut. Tebal, bibir tebal seksi loh. Enggak. Karir jatuh atau miskin mendadak? Miskin mendadak. Pertanyaan apa tadi? Karir jatuh atau miskin mendadak? Karir jatuh deh. Nih, selanjutnya kehilangan pasangan atau kehilangan karir? Kehilangan karir. Kenapa gak kehilangan pasangan aja? Enggak deh. Kalau kehilangan pasangan kan bisa cari lagi, karena karir masih ada. Karir masih bisa di... Nah. Yaudah, selanjutnya. Botak atau jerawat semuka? Botak. Selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh? Wow. Gak perawan atau janda kembang? Janda kembang. Kaya tapi jelek atau miskin tapi cantik? Miskin tapi cantik deh. Dicuekin atau dimarahin? Dimarahin. Kenapa? Enak loh dicuekin. Apalagi soal jutek-jutek gitu kan. Pertanyaan terakhir nih. Telepon mantan pacar atau telepon mantan gebetan? Telepon mantan pacar. Yaudah, sekarang telepon mantan pacar. Gak ada nomornya dong. Pertanyaan pertama. Ntar guys. Jangan susah. Nikah tua atau nikah muda? Nikah tua. Kenapa? Ya sudah mantap lahir dan batin, sudah mempersiapkan diri dari saban-saban hari. Karir atau ibu rumah tangga? Karir. Kenapa? Kan ibu rumah tangga bisa berkarir. Kalau wanita karir itu bisa menjadi ibu rumah tangga, tapi kalau ibu rumah tangga itu jarang ada yang berkarir. Bujang atau duda? Duda yang mana dulu nih? Kalau duda keren mah, hayuk. Ditinggalin atau ninggalin? Lebih baik ditinggalin. Oh, kenapa tuh? Oh. Masa lalu atau yang baru? Yang baru. Kaya miskin? Kaya miskin? Kaya atau miskin? Miskin. Kenapa tuh? Karena memulai bersama itu dari nol tuh lebih indah. Aku kamu? Dua-duanya. Dua-duanya. Pendek tinggi? Standar. Udah berapa tuh? Udah banyak banget. Lebih dari 10. Ini jelek tapi nyaman atau ganteng tapi selingkuh? Jelek tapi nyaman. Oh, gak ganteng tapi selingkuh. Udah terbiasa dengan yang ganteng tapi tinggalin. Udah terbiasa. Nikah kuliah? Kuliah dulu deh. Oh no. Karena setelah kuliah baru. Kuliah dulu. Baru nikah. Karena ntar pasangannya waktunya tuh terbagi. Oke. Udah? Sudah. Ada lagi? Sudah dong. Segitu doang. Segitu doang video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Pantengin terus ya video kita. Bye bye.